Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maichi yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan Bronze Lion dari TN's Indonesia. Hari ini saya bakal berbagi di video kali ini tentang apa itu TN's. Nah, kalau bicara TN's, kita berbicara dua kunci penting dalam hidup manusia, ada kesehatan dan juga kesejahteraan, karena dua-duanya tidak lepas dari bisnis TN's. Nah, kita bakal bahas kunci pertama dulu tentang kesehatan, karena ini yang paling penting. Karena kalau kita nggak sehat, kita juga nggak akan bisa mencapai kejayaan, kesuksesan. Jadi kita bakal bicara dulu tentang kesehatan. Bicara tentang kesehatan, sadarkah setiap hari kita nih ya, kita-kita ini itu menghadapi bahkan mengkonsumsi 1000 macam toksin, 1000 macam racun yang kita masukin setiap hari. Karena, kenapa bisa begitu? Karena setiap hari kita memang gak sadar, ya sadar gak sadar, kita tuh memang menghadapinya. Pertama, stres. Ya, jadi karena pikiran yang banyak, karena kita kerja, kuliah, aktivitas, otomatis ada stres di dalam tubuh kita dan ini mengeluarkan toksin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga masalah rokok. Mungkin teman-teman yang gak ngerokok, bisa, ah saya kan gak ngerokok. Tapi tetap aja kita bakal ketemu sama orang-orang yang merokok dan asapnya itu kita konsumsi juga. Ya, bahkan 2 dari 3 pria di Indonesia berdasarkan survei itu pasti merokok. Nah, kemudian juga dari makanan sudah tidak banyak yang organik ya. Kalaupun organik sangat-sangat sulit. Hari ini kita makan ya seadanya, sekenanya, junk food, fast food, yang penting kenyang, tapi itu racun. Kemudian juga kita bicara tentang radiasi, handphone, elektronik, semua kita hadapi setiap hari dan nggak bisa kita pungkiri, bahkan setiap dari Anda itu pasti punya gadget, punya handphone, dan itu radiasinya racun lagi, Bos. Nah, berikutnya juga tentang CO2, jadi polusi ya, kita apalagi teman-teman yang hidup di zaman modern, ya maksudnya di kota-kota besar, pasti tidak bisa dipungkiri kita bakal ketemu terus polusi asap kendaraan. Jadi kita gak bisa hindari nih racun-racun ini, artinya setiap hari kita bakal kemasukan 1000 macam toksin, sadar tidak sadar, artinya ya kita sulit sekali untuk hidup sehat. Makanya dari survei WHO mengatakan bahwa ternyata orang yang sehat itu cuma 5% di muka bumi ini. Mereka biasanya orang-orang yang memang dijaga banget nutrisinya, kesehatannya, pola hidupnya, pola tidurnya, seperti atlet, pejabat, selebritis yang memang punya ahli nutrisi ya. Kalau kita-kita ya mungkin nggak seberuntung mereka, kita ada di kategori sehat bermasalah. Ini paling besar nih, 75%. Memang kita nggak kategori sakit, kalau sakit itu datanya berdasarkan survei WHO itu 20%. Mereka orang-orang yang punya masalah benar-benar sakit tuh benar-benar harus butuh bantuan orang lain untuk hidup atau butuh alat ya. Biasanya di rumah sakit, terkapar, di opname gitu ya. Nah, tapi kalau kita ini sehat dan bermasalah. Jadi kalau dilihat dari tampilan fisiknya ya seperti yang sehat, tapi sebenarnya banyak masalah. Masalah-masalahnya seperti apa? Gejala-gejala sehat bermasalah itu seperti mudah lelah, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seksual buat yang sudah berumah tangga, perut buncit, rambut rontok, sering lupa, sering gugup, sering kencing, stres, sulit konsentrasi, dan susah tidur. Itu beberapa gejalanya. Bahkan kalau dari survei Koran Kompas, kalau kita biarkan sehat bermasalah ini lama-lama, kita bakal kena penyakit yang sudah sangat umum ya. 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Jadi ini yang mengerikan kalau kita sudah sakit, kalau sudah jatuh sakit. Ternyata gak kita aja yang menderita, tapi keluarga juga ikut menderita. Bahkan apa yang kita kejar, rezeki juga akhirnya hilang juga untuk bayar kesehatan. Makanya ada ungkapan bahwa cegahlah sebelum terjadinya sakit, itu benar adanya. Nah, hari ini kita bakal berbagi bagaimana kita menjaga kesehatan, dan masalah kesehatan ini kita bisa jaga dengan mengkonsumsi makanan kesehatan TN's. Nah, makanan kesehatan TN's ini kita punya 4 keunggulan. Pertama, kombinasi 5000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno yang sudah diolah dengan teknologi modern. Jadi bentuknya sudah berupa kapsul, tablet, serbuk, jadi sudah praktis. Bahannya alami, kemudian konsep kesehatannya juga pencegahan. Jadi buat semua orang yang ingin menjaga kesehatan, bukan buat orang sakit aja. Kemudian sertifikasi dan penghargaannya banyak sekali dari berbagai negara. Nah, yang saya pengen bagikan hari ini beberapa sertifikat aja yang penting. Yang pertama, TN sudah mendapatkan sertifikasi syariah untuk bisnisnya, nanti saya jelaskan di kunci berikutnya. Kemudian kita sudah dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan grade yang paling tinggi grade A. Dan juga kita masuk top 500 Asia brand, 500 perusahaan dengan merek dagang terkemuka di sebenua Asia. Berikutnya lagi juga kita dalam naungan APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia plus WFDSA untuk dunianya. Jadi secara legalitas, secara izin semuanya sudah beres, aman untuk dikonsumsi, aman juga untuk dijalankan bisnisnya yang nanti saya bakal bagikan di kunci kesejahteraan.
Nah, kemudian Tiens ini bicara track record-nya, bicara sejarahnya, Tiens ini berdiri tahun 95 dari China, dari Tiongkok. Masuk ke Indonesia penetrasinya itu tahun 2000. Jadi artinya kurang lebih sudah 20 tahun berada di Indonesia. Itu menjadi indikasi bahwa Tiens ini perusahaan yang bonafit. Karena kalau bicara makanan kesehatan, suplemen, vitamin, itu kan pasti diawasi sama Badan POM, kemudian juga diawasi sama pemerintah. Karena ini bicara sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau ada masalah Tiens ini, jangan kan 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan produk Tiens ini ada masalah, pasti langsung diberedel izinnya sama pemerintah. Tapi ini kita bicara 20 tahun, bos. Artinya 20 tahun, ya kita sudah pasti bisa melewati dan bisa diterima masyarakat 20 tahun. Ini sebuah angka yang luar biasa dan tidak bisa dipungkiri bahwa produknya sangat terpakai, ya, sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan juga Tiens ini sudah cakupan distribusinya sampai 110 negara lebih, bahkan sudah menjangkau lebih dari 190 negara. Ya, jadi bukan perusahaan kecil, ini perusahaan besar, sangat-sangat besar. Dan kenapa bisa begitu? Karena kita ada ownernya yang menurut saya ini yang membuat Tiens menjadi besar. Ownernya ini namanya Mr. Li Jinyuan. Mr. Li Jinyuan ini salah satu orang terkaya dari China dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar. Artinya perusahaan ini kuat secara finansialnya dan setiap masuk ke sebuah negara pasti langsung diterima sama pejabat pemerintahan tertinggi di setiap negara. Waktu masuk ke Indonesia diterima langsung sama wakil presiden saat itu, Bapak Hamzahas. Ya, kemudian waktu sertifikasi syariahnya diresmikan pun langsung sama Ketua Majelis Ulama Indonesia waktu itu di tahun 2013 sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan di beberapa negara itu pasti langsung diterima sama beberapa pejabat tinggi negara yang paling tinggi. Salah satunya waktu di Rusia juga beliau dapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Mikhail Gorbachev, ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang Tiens, kenapa bisa besar? Tentu saja pasti logika sederhananya adalah karena produknya bagus. Nah, salah satu produk unggulan kita yang paling terbagus, paling terbaik adalah kalsium. Nah, kenapa suplemen kalsium ini penting? Karena sesadar tidak sadar, ya, ini kita belajar hari ini bahwa sebenarnya kita ini setiap hari butuh asupan kalsium 1000 mg setiap hari. Bayangkan, setiap hari. Nah, sedangkan pola konsumsi Indonesia dengan macam-macam makanan yang aneh-aneh gitu ya, ternyata kita dari survei hanya tercukupi 350 mg saja. Artinya kita kekurangan 650 mg per hari. Padahal kalsium ini kalau kita tahu kan biasanya hanya untuk tulang dan gigi, padahal sebenarnya untuk peredaran darah di jantung, terus peredaran darah di otak, pencernaan, bahkan dari sejak reproduksi awal, dari sel sperma untuk bisa membuahi ovum, bisa terjadi pembuahan, itu butuh kalsium di dalam spermanya. Bayangkan, jadi bahkan dari awal kehidupan saja, kalsium ini memegang peranan penting. Artinya kalau kalsium kita nggak cukup setiap harinya, kita bakal keteteran banget. Makanya kekurangan kalsium itu menyebabkan osteoporosis dan lebih dari 100 macam penyakit lainnya. Nah, makanya hari ini kita pengen bagikan sama teman-teman bahwa kelebihan kalsium Tiens itu pertama alami organik, jadi bisa diserap tubuh dengan baik karena tingkat penyerapannya paling tinggi sampai 90%. Beda dengan kalsium-kalsium di luar sana. Kemudian kandungan kalsiumnya juga tinggi, setara dengan 4 gelas susu murni segar, satu sasetnya. Kemudian kaya vitamin dan mikronutrien yang lengkap, ya. Nah, kalsiumnya saking bagusnya, ya, kita bahkan saking klarisnya kita bikin beberapa seri. Ada kalsium yang pertama untuk dewasa normal, yang kedua siutang kalsium, ini untuk diabetes. Kemudian kalau yang ketiga ini untuk anak-anak. Tiga-tiganya ini bentuknya serbuk, ya, diseduh dengan air hangat. Nah, yang keempat buat teman-teman yang pengen praktis, namanya kalsium chewable. Jadi seperti tablet, punya tinggal diisep aja, ya. Ini juga buat dewasa bisa, buat anak-anak bisa. Nah, itu apa, kalsium yang menjadi produk unggulannya. Selain kalsium, kita juga punya produk-produk unggulan lainnya seperti Renuf. Ini buat apa, buat vitalitas tubuh, kemudian juga buat pernafasan, asma, bagus sekali, ya. Buat teman-teman juga yang punya masalah dengan daya tahan tubuh, apalagi dengan apa, dengan sekarang banyak sekali bermacam virus, kita jaga antibodinya supaya virus juga bisa kita lawan dari antibodi kita dengan spirulina, ya. Spirulina bagus banget, bahkan beberapa teman saya itu pernah punya masalah demam berdarah, dengan spirulina itu trombositnya langsung naik dan bisa langsung sembuh, ya. Kemudian ada Moon Cord. Kalau Moon Cord ini untuk 5 organ vital, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal, karena kalau 5 organ vital itu baik, insya Allah tubuh kita baik semua.
Nah, kemudian juga ada kapsul hormonal, yaitu kapsul zinc. Ini buat masalah teman-teman yang punya masalah rambut rontok, kemudian juga masalah haid yang nggak lancar, yang sakit kalau buat perempuan. Bagus juga buat anak-anak, ya, buat pertumbuhannya, buat kecerdasannya. Dan tadi juga kalsium plus zinc itu bagus untuk peninggi badan, ya. Itu juga populer di internet, ya. Teman-teman search aja peninggi badan Tiens itu salah satu yang terbaik. Kemudian berikutnya ini kita masuk ke produk detoksifikasi, ada Ziang City, ini teh. Jadi teman-teman tinggal seduh aja, tehnya seperti teh celup biasa. Cuman manfaatnya ini luar biasa. Jadi teman-teman ganti tehnya di rumah dengan teh Tiens. Karena kalau teh biasa di luar sana yang teman-teman konsumsi hari ini di rumahan, kan cuma dapat manfaat dahaga aja. Tapi kalau ini dapat manfaat kesehatan, seperti asam urat, kolesterol, racun, lemak itu hilang semua dengan minum Ziang City ini. Kemudian berikutnya Chitin Chitosan, ini buat masalah pencernaan terutama seperti mah, kemudian juga buat teman-teman yang punya masalah kista, mium, ini bagus banget. Bahkan kapsulnya bisa dibuka untuk kalau teman-teman kena luka itu taburin aja, insya Allah ketutup lukanya. Jadi buat luka dalam juga luka luar, ya. Kemudian grape extract, ini buat teman-teman yang punya masalah kronis keluarganya, mungkin seperti stroke, kemudian juga jantung koroner, pokoknya masalah-masalah pembuluh darah yang lebih fatal, lebih kronis. Nah, ini pakai grape extract. Kalau Vitaline ini buat masalah kulit juga, karena beta karotinnya bagus, plus juga buat teman-teman yang punya masalah hepatitis liver gitu ya, punya masalah liver, bagus pakai Vitaline. Kemudian ada juga double cellulose, ini buat masalah pencernaan, buat teman-teman yang susah buang air besar, ambeien, wasir, pokoknya masalah pencernaan ini bagus sekali. Jadi ini untuk teman-teman detoksifikasi racun. Sebenarnya produknya ada yang lain juga, ada nonitren dari buah mengkudu, ekstrak mengkudu, buat anti kanker, antioksidannya juga bagus, ya. Kemudian diakon ini diabetes control, kemudian glukosamin untuk persendian, bahkan sampai ada herbal toothpaste-nya, ya, pasta gigi, kemudian ada sabun, sampo, conditioner, bahkan sampai pembalut, ada juga alat-alat kesehatan seperti gelang, matras, bahkan sampai water purifier, ya, untuk filtrasi air supaya air yang kita konsumsi setiap harinya, yang kita pakai untuk mandi, untuk sehari-hari itu bagus, bersih. Nah, bahkan kita juga ada pupuknya buat tanaman, ya, kemudian buat kesehatan kendaraan Anda, oli juga ada. Jadi semuanya sudah ada. Ini produk-produknya, produk-produk yang unggul dari Tiens. Nah, terus kita bakal masuk ke kunci berikutnya, kunci kesejahteraan. Nah, kunci kesejahteraan ini, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari produk yang tadi saya jelaskan. Dari produk-produk Tiens yang bisa menjaga kesehatan, gimana supaya teman-teman bisa dapat profit. Nah, ini kita bicara tentang bisnis Tiens ini, ya. Nah, bicara tentang bisnis, tentu saja kita pengen teman-teman juga, sebelum saya masuk ke ranah bisnisnya, kita bahas dulu apa impian teman-teman. Karena ini yang paling penting, karena definisi kesejahteraan itu setiap orang pasti berbeda. Kalau dari top survey dari lembaga kita, ternyata ada 10 top Indonesian dream. Impian orang-orang Indonesia 10-nya itu ada, ini 10 teratasnya. Yang pertama memiliki usaha sendiri, jadi sudah bosan kerja karyawan gitu ya. Pengen punya usaha sendiri, pengen punya bisnis sendiri. Kemudian juga penghasilan yang lebih besar, ini paling banyak. Kemudian juga membahagiakan orang tua atau orang-orang tercinta, baik itu anak, suami, istri, pokoknya orang-orang tercinta. Kemudian memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri. Berikutnya juga menjalani masa pensiun dengan tenang, buat teman-teman yang sudah mau masuk usia pensiun. Kemudian bebas uang dan bebas waktu. Ini juga salah satu yang menarik, dan salah satu yang buat saya ini penting juga. Kemudian pendidikan anak, buat teman-teman yang sudah berumah tangga dan sudah punya momongan, sudah punya anak, ini penting juga. Kemudian pengembangan diri dan membantu orang lain, plus atau kegiatan sosial. Buat teman-teman yang sudah merasa cukup tapi pengen membantu banyak orang. Nah, impian-impian ini banyak orang-orang yang nggak nyampe. Ya, banyak rata-rata orang Indonesia, bahkan bukan Indonesia saja, di seluruh dunia banyak yang tidak sampai karena ternyata perbedaannya adalah di paradigmanya, di pola pikirnya, cara pandang mereka tentang kerja. Banyak orang yang paradigma umum, secara umum, orang itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tidak ada yang salah dengan pola ini, tapi banyak masalah. Karena ketika akhirnya kita nggak bisa kerja lagi, otomatis penghasilan langsung stop. Kenapa langsung stop? Ya karena udah nggak kerja lagi. Dengan pola seperti ini, itu sangat riskan untuk kita pengen punya impian-impian tadi, untuk membereskan impian-impian tadi. Karena ketika kita kerjanya stop, penghasilannya pun stop. Dengan faktor misalkan faktor usia, faktor persaingan, apalagi sekarang kita bersaing bukan hanya dengan manusia saja, dengan teknologi, dengan robotik, dan berbagai macam hal yang membuat kita akhirnya tidak bisa bekerja lagi, otomatis penghasilan stop. Jadi bagaimana dengan impian kita yang tadi, yang 10 tadi gitu ya. Dan ini bukan kata kita ya, tapi ini kata sebuah buku yang bernama Cashflow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Teman-teman bisa cari di toko buku terdekat. Ini membahas lebih dalam tentang paradigma kerja. Nah,
Di buku itu dikatakan sebenarnya orang-orang sukses, orang-orang kaya di dunia, bahkan orang-orang ultra kaya di dunia yang jumlahnya hanya sedikit, itu mereka melakukan pola kerja, melakukan paradigma kerja yang berbeda. Mereka kerja, tapi nggak langsung dapat penghasilan. Kerjanya langsung, kerjanya itu membangun aset. Aset ini nanti yang bahkan memberikan penghasilan. Bahkan suatu saat ketika mereka tidak bekerja lagi atau bahkan memilih untuk tidak bekerja, kalau asetnya sudah jadi, penghasilannya bakal tetap dapat. Namanya penghasilan pasif atau passive income. Aset ini yang memberikan penghasilan pasif. Nah, hari ini kita bakal berbagi bagaimana kita bisa membangun aset dengan menjaga kesehatan kita lewat productience, lewat bisnistience. Karena bicara membangun aset, banyak di luar sana yang tidak kunjung memulai bisnis dan membangun aset walaupun sudah mengerti tentang konsep ini, karena bicara bisnis itu tidak mudah. Bikin pabrik, modalnya besar, butuh keahlian dan sebagainya. Hari ini sebenarnya teman-teman bisa bangun aset dengan bekerja sama bersama kita, dengan orang yang merekomendasikan video ini. Teman-teman bisa langsung memulai membangun aset di Tian. Caranya bagaimana membangun aset di Tian? Teman-teman tinggal bergabung saja Rp99.000 ya untuk registrasinya, plus belanja satu produk, itu minimalnya. Dengan teman-teman gabung Rp99.000 plus belanja satu produk, teman-teman sudah dapat potongan harga 15% dari harga konsumen. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, berlaku internasional, artinya teman-teman bisa kembangkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Selama Tian punya kantor cabangnya yang tadi saya bilang, lebih dari 110 negara. Kemudian, yang ketiga ini juga yang menarik, dapat diwariskan. Apa yang kita bangun bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita. Nah, Rp99.000 ini teman-teman ketika memulai, itu bakal di backup sama tim bisnis. Bakal disupport sama tim bisnis, yaitu orang-orang yang merekomendasikan video ini. Teman-teman diajak bisnis Tian, diajak untuk bergabung Tian dengan video ini. Nah, hubungi orang itu untuk bergabung. Nah, ini yang bakal membackup teman-teman mengerjakan bisnis ini, membangun aset di bisnis ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, bisnis ini juga bakal disupport sama dua lembaga besar. Yang pertama, perusahaan Tian yang tadi saya sudah bicarakan betapa besarnya, produknya sudah siap. Ini yang menyediakan produk, menyediakan sistem. Jadi teman-teman sudah nggak perlu pikirin produknya apa untuk berbisnis, kemudian izinnya gimana, sistemnya gimana, semuanya sudah beres. Tinggal teman-teman benar-benar fokus membangun aset, membangun jaringan distribusi. Kemudian lembaga berikutnya yang bakal membackup tim bisnis dan Anda untuk berkembang adalah organisasi pendukung yang bernama One Vision. One Vision ini yang menyediakan pelatihan-pelatihan dan modul-modul serta segala macam sistem yang bakal membuat teman-teman sukses. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin mahasiswa atau karyawan atau pelajar atau apapun yang mungkin merasa teman-teman, ah saya nggak bisa bisnis, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa dagang. Teman-teman nggak perlu khawatir karena semua sudah ada modulnya. Tinggal diikutin, teman-teman bakal pasti sukses selama teman-teman mengikuti kurikulum yang sudah disediakan dari Tian dan One Vision dan para orang-orang yang mengundang Anda atau yang merekomendasikan video ini. Nah, kemudian setelah teman-teman bergabung, 99.000 plus belanja produk, ada sebenarnya 4 pilihan paket supaya teman-teman mendapatkan potensi maksimal dari bis ini. Karena bicara bis ini, itu bahkan kalau teman-teman serius, kita bakal mendapatkan 7 jenis bonus. Hari ini kita bakal berbagi beberapa contoh bonus aja karena waktunya nggak banyak. Kita bakal berbagi tentang beberapa poin saja bonusnya supaya teman-teman lebih terbayang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan potensi bonus yang sangat maksimal. Membangun aset Tians dengan 7 jenis bonus ini, teman-teman bisa mendapatkan potensi maksimalnya ketika teman-teman membeli paket. Ya, jadi Rp99.000 plus belanja produk dan ada 4 pilihan paket. Paketnya ada Bronze, Silver, Gold, Platinum. Bronze, Silver, Gold, Platinum ini menentukan penghasilan teman-teman ke depan. Contoh, ketika teman-teman bergabung kemudian rekomendasikan bis ini dan produknya ke rekan-rekan juga ya, ke teman-teman yang lain, mereka bergabung juga sama seperti Anda, bronze ketemu bronze. Jadi Anda bronze, kemudian rekan Anda pun bronze, Anda dapat Rp130.000 per satu cabang ya, itu per satu cabang. Tapi kalau teman-teman punya 2 cabang, teman-teman bakal dapat penghasilan Rp364.000. harusnya kan Rp130.000 kali 2 Rp260.000. nah, ada lagi bonus tambahan yang bernama bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, nanti Anda bisa bahas lebih dalam lagi sama orang yang merekomendasikan video ini. Artinya, 2 cabang itu bonusnya berbeda. Bahkan bukan 2 kali lipat, tapi hampir 3 kali lipatnya. Ya. Nah, beda lagi kalau di silver. Per 1 cabangnya Rp364.000. Kalau 2 cabang Rp962.000. Kalau gold, ketemu gold Rp832.000. Kalau 2 cabang Rp2,1 jutaan. Kalau platinum, 1 cabangnya Rp1,8 juta. Kalau 2 cabang ini Rp4,8 juta. Hampir 5 juta melebihi UMR paling tinggi di Indonesia ya. Kalau teman-teman serius, ini luar biasa sekali bisnis ini. 2 cabang saja sudah punya penghasilan besar. Apalagi teman-teman, ini yang paling menarik,
ketika kita mengembangkan dan kita mengajak rekan kita, mereka mau serius mengembangkan, mereka juga punya hak yang sama untuk ngembangin bisnisnya seperti Anda. Nah, ketika si A dan si B ini, disebut saja si A si B ini bergabung, ya, rekan-rekan yang serius, nah, si A si B ini kan punya hak yang sama untuk ngembangin nih, mengembangkan bisnisnya. Ketika akhirnya berkembang, dari akhirnya mereka ngembangin 2 orang, 4 orang, 8 orang, lama-lama jadi puluhan orang, jadi ratusan orang, jadi ribuan orang di satu titik, teman-teman punya penghasilan pasif ke depannya, kalau di bronze maksimal potensinya, per minggu itu 10,4 juta. Kalau di silver 20,8 juta per minggu, kalau di gold 39 juta per minggu, kalau di platinum ini yang paling menarik 65 juta per minggu, alias 260 juta per bulan. Nah, bronze, silver, gold, platinum ini investasinya berapa sih? Kan kita beli produk nih, bronze, silver, gold, platinum ini kita belanja produk, produk-produk yang tadi saya jelaskan, mau untuk detoksifikasi, untuk apapun sesuai kebutuhan teman-teman dan keluarganya. Nah, kalau bronze kita belanja 1,5 juta, kalau silver 3 juta, kalau gold kita belanja 6 juta, kalau platinum belanja 12 juta. Nah, wah, lumayan juga ya jutaan untuk join Tian supaya paketnya oke dan dapat potensi penghasilan yang maksimal. Sebenarnya kalau kita bandingin sama usaha di luaran sana yang penghasilannya bakal sebesar paket bronze, silver, gold, platinum, itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Karena kalau bicara franchise fast food terkenal saja, itu modalnya sampai 10 miliar. Modalnya loh. Baru izinnya doang itu sudah 10 miliar. Memang potensinya juga besar, 20 jutaan per minggu atau sekitar 80 sampai 100 juta per bulan. Itu kan sebenarnya sama dengan paket silver. Di sini 10 miliar untuk mendapatkan 20 juta per minggu, di sini di Business Tians untuk 20 jutaan per minggu kita cukup investasi belanja produk untuk kesehatan kita cuma sebesar 3 juta. Jadi ini potensinya besar sekali dengan modal yang sangat minim kalau teman-teman perhatikan, ya. Kemudian bahkan kita ada acara alternatif untuk menjadi platinum, ini lagi promo. Teman-teman cukup jadi gold dengan merekrut 2 orang gold, teman-teman juga bisa jadi platinum, ya. Nanti tanyakan ke orang-orang yang merekomendasikan video ini untuk membahas lebih dalam tentang bis ini. Kemudian ada selain paket-paketan tadi bronze, silver, gold, platinum, teman-teman juga bakal disuguhkan, ya, diberikan step, diberikan karir, ya. Tahap pengembangan ada peringkat bintang 4, 5, 6, 7, 8. Ini di luar bonus-bonus rekrut tadi, ini kita dapat ketika di peringkat-peringkat ini kita mendapatkan bonus penjualan. Jadi sudah beda lagi nih bonusnya. Jadi ini bonus berikutnya di luar bronze, silver, gold, platinum tadi. Bintang 4, 5, 6, 7, 8 ini apa sih artinya? Ini artinya akumulasi omset pribadi dan grup tanpa batas waktu. Jadi totalan omset yang kita cetak ya secara pribadi plus grup, teman-teman bakal naik. Nah, bintang 4 itu kita belanja 1,5 juta, kurang dari 3 juta atau 1,5 juta. Jadi kalau bronze, teman-teman langsung bintang 4. Kalau bintang 5 itu 3 jutaan lebih, berarti kalau teman-teman gabung di paket silver, gold, platinum, sudah otomatis bintang 5. Nah, kalau bintang 6 ini omset penjualannya kurang lebih sampai 75 juta. Baik pribadi ataupun grup, teman-teman naik bintang 6. Bintang 7, ketika kita punya 2 orang bintang 6. Kalau kita bintang 8, kita bantu rekan-rekan kita. Jadi bintang 7 seperti teman-teman, teman-teman juga bintang 8. Nah, omset ini semakin tinggi, omsetnya kan akumulasi tanpa batas waktu. Jadi teman-teman mau kerjakan sampai bintang 8 dalam waktu 1 tahun boleh, mau 1 tahun boleh, mau 2 tahun boleh, mau 3 tahun boleh, terserah, tanpa batas waktu. Intinya, setiap naik ke peringkat, otomatis penghasilannya pun meningkat. Di luar bonus-bonus yang rekrutmen, jadi ada bonus berikutnya itu bonus penjualan. Nah, kemudian yang menarik ini teman-teman, kalau teman-teman sudah bintang 8, terus akhirnya kita juga bantu ya dengan akumulasi tanpa batas waktu, rekan-rekan kita juga jadi bintang 8. Nah, itu ada peringkat kehormatan. Di peringkat kehormatan itu kita dapatkan bonus lagi per 3 bulan ya. Bonus sharing internasional namanya. Jadi kita mendapatkan royalti ya dari omset penjualan, total omset penjualan seluruh dunia kita mendapatkan royaltinya beberapa persen. Ini asik sekali. Ketika 2 orang menjadi bintang 8, kita namanya bronze lion. Kalau 3 orang menjadi bintang 8 silver lion, 4 cabang gold lion, 5 cabang sampai 10 cabang namanya one diamond sampai 5 diamond. Kemudian rekan-rekan kita berubah jadi gold lion, ya naik jadi gold lion, kita jadi director. Teman-teman kita, rekan-rekan kita menjadi director, kita executive director. Ya. Dan ini yang paling menarik sebenarnya, karena ini passive income yang benar-benar nyata. Kita dapat bonus sharing internasional dan itu besar sekali teman-teman. Per 3 bulan kita dapatkan bonus secara cuma-cuma dari royalti penjualan seluruh dunia. Nah, sudah asik ya, bonusnya banyak sekali. Berikutnya lagi, kalau kita kerjakan secara serius, Tian sudah menyediakan special reward. Jadi, ketika teman-teman isi formulir untuk bergabung, ya, dengan orang yang merekomendasikan video ini, teman-teman bakal
disuguhkan, disiapkan uang sebesar 2,5 miliar nantinya ketika teman-teman jalani karir demi karir di bisnis ini. Karena kita bakal Pians menyediakan sampai ada 20.000 US, rewardnya ada 20.000 US, ada 25.000 US, 50.000 US, 100.000 US. Intinya adalah kurang lebih 2,5 miliar totalan bonusnya buat teman-teman bisa dicairkan sesuai teman-teman. Teman-teman mau mendapatkan bonus-bonus ini kapan? Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, terserah. Tapi yang jelas, ini bukan sekedar janji, tapi sudah bukti. Karena sudah 500 orang lebih orang-orang di Indonesia yang mendapatkan bonus-bonus ini. Ya, ini bonus-bonus. Jadi kalau di kerjaan mungkin ini seperti bonus naik jabatan lah ya. Dan ini di luar bonus-bonus tadi, bonus yang mingguan, bonus bulanan, bonus 3 bulan, ini luar itu semua. Oke, okay? Itu special reward. Nah, kemudian ini kita juga bakal bagikan hari ini bagaimana caranya mengembangkan bisnis. Teman-teman nggak perlu khawatir karena tadi yang lembaga One Vision yang tadi saya jelaskan bahwa kita bakal di backup sama perusahaan Tians plus perusahaan organisasi pendukung yang bernama One Vision. Ini adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah untuk diduplikasi. Dari sejak awal teman-teman sudah dikasih tahu cara menjalankan bisnis ini, yaitu yang bernama 7 langkah. Pertama, miliki impian dan sikap. Ya, yang tadi teman-teman sudah punya modal yang kuat, ya tadi 10 top Indonesian dream teman-teman pasti, saya yakin teman-teman punya. Nah, miliki itu dan benar-benar miliki sikap yang tepat untuk mengembangkan bisnis ini. Kemudian berikutnya mudah sekali, tinggal pakai produknya, ceritakan ya, buat daftar nama nanti dipandu juga sama orang yang merekomendasikan video ini. Kemudian buat janji temu, presentasi, tindak lanjut. Nanti dari tindak lanjut ada menjadi distributor aktif atau menjadi konsumen atau mungkin pelanggan dan referensi, memberikan referensi. Yang ketujuh juga pakai alat bantu. Nah, 7 langkah ini yang bakal memastikan teman-teman untuk sukses di bisnis. Yang ketujuh ini yang paling menarik, alat bantu yang bernama buku CD pertemuan. Jadi ada yang buku-buku yang disarankan sama para mentor-mentornya nanti, orang-orang yang merekomendasikan video ini. Kemudian CD-CD-nya ada starter pack, ada NetPay yang nanti teman-teman bisa beli juga untuk lebih dalam tentang cara-cara yang benar untuk memulai bisnis ini ya. Saya sarankan teman-teman juga beli starter pack dan NetPay, nanti tanyakan ke orang yang merekomendasikan video ini. Dan yang paling menarik adalah pertemuan. Karena di sini terbatas, videonya terbatas, nggak bisa banyak yang saya ceritakan juga supaya durasinya cukup. Saya sarankan teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman tanyakan ke orang yang merekomendasikan video ini di mana pertemuan bisnis Tians berikutnya yang terdekat di kota teman-teman. Karena sebenarnya di pertemuanlah bisnis ini yang bisnis ini bisa berkembang sangat besar, sangat dahsyat, sangat cepat, itu di pertemuan. Jadi pastikan teman-teman tanyakan ke orang yang merekomendasikan video ini untuk hadir ke pertemuannya ya, ke pertemuan biasanya bernama Vision Seminar atau OP, Opportunity Preview. Nah, ini terakhir dari saya. Bagaimana bisnis ini bisa berkembang sangat cepat? Kok sangat cepat sekali? Ada yang bernama hukum alam multiplikasi atau multiply. Jadi, cukup dengan merekomendasikan ke beberapa orang saja tentang bisnis dan produknya. Dari 1 bulan penuh nih, 30 hari, teman-teman. Saya rasa dari 30 hari kita ketemu orang setiap hari. Anggaplah 1 hari kita ketemu 1 orang. Sangat realistis nggak kita punya 2 orang yang join? Dari 30 hari loh, 30 hari ketemu 1 orang. Bahkan kita ketemu orang setiap hari nggak 1 orang, pasti lebih. Anggap saja kita hanya 2 orang sebulan. 2 orang yang join nih, 2 orang. Ya. Tapi kalau ini diduplikasi secara maksimal, ini luar biasa hasilnya. Karena ini bekerja secara multiply, secara efek perkalian atau efek penggandaan. Bulan pertama kita punya 2 orang, kita teruskan bulan kedua. 2 orang yang kemarin join itu melakukan hal yang sama, menduplikasikan apa yang teman-teman kerjakan. Mereka punya 2 orang juga, kita punya 4 orang baru di bulan kedua. Mungkin belum kerasa ya, tapi kita teruskan di bulan ketiga. 4 orang yang kemarin di bulan kedua itu merekomendasikan hal yang sama, melakukan hal yang sama, punya 2 orang lagi. Nah, kita punya 8 orang grup baru, punya 8 cabang bisnis baru, punya 8 reseller baru. Nah, dan kalau kita teruskan teman-teman, bulan keempat punya 16 orang, bulan kelima 32, bulan enam 64. Ini kan cuma dikali 2 aja, 128 di bulan ke-7, bulan ke-8 256, bulan ke-9 512, dan bulan ke-10 itu 1024 orang. Dan kalau mereka belanja paket bronze semua, dan teman-teman jadi paket bronze juga, ya bergabung di 1,5 juta, teman-teman bakal punya penghasilan di bulan ke-10 itu 40 juta. Tapi kalau teman-teman silver, di bulan ke-10 teman-teman bakal punya penghasilan 80 jutaan.
Kalau di gold 156 juta dan di platinum, kalau semuanya belanja platinum, teman-teman bakal punya penghasilan 260 juta. Dengan hanya 2 orang 1 bulan. Jadi klub 2 orang sebulan. Bayangkan ini hanya multiplikasi 2 orang. Apalagi kalau teman-teman punya kemampuan lebih dari 2 orang sebulan. Dan itu terduplikasi. Nah, mungkin teman-teman juga, ah itu kan manisnya pak. Kalau semuanya berjalan maksimal, terduplikasi secara sempurna, 2 orang, memang pada akhirnya bakal 1000 di bulan ke-10. Bagaimana tapi kalau tidak terjadi? Tidak terjadi duplikasi 100%. Yang meleset misalkan 50%. 50%-nya aja gitu terjadinya. Tetap aja masih lebih bagus. Mungkin maksudnya kejadian di bulan ke-20 baru punya 1000 orang. Menurut saya tetap layak untuk dikerjakan. Meleset lagi sampai 25% terjadinya. Jadi 75% gagal. Berarti artinya teman-teman baru ada di titik ini itu 4 tahun kemudian, 40 bulan kemudian. Menurut saya masih sangat-sangat-sangat layak untuk dikerjakan. Bahkan 5 tahun lagi, 6 tahun lagi dari semenjak teman-teman nonton video ini, menurut saya punya penghasilan 260 juta per bulan atau 40 juta sampai 260 juta per bulan. 5 tahun lagi, 6 tahun lagi menurut saya ini adalah bisnis yang layak untuk dikerjakan, apalagi dengan modal yang sangat minim dan metode yang sangat sederhana dengan menjaga kesehatan teman-teman dan merekomendasikan produk Tian dengan bisnisnya sama teman-teman dan keluarga, kerabat, semua yang teman-teman kenal ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan tentang apa itu Tians. Ini presentasi standar tentang bisnis dan produk Tians. Pastikan teman-teman segera bergabung bersama orang-orang yang merekomendasikan video ini. Dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Kita ketemu di pertemuan Tians secara offline ya.